So, hey yo kawan-kawan sekalian. Hari ini Ezra nak ceritakan tentang Aspire Pixel yang terbaru lah device ini. Okay, actually device ini agak special. Hari tu Adrian ada nampak dekat ANTY Expo tu. Adrian tak tahu masa tu mereka dah launch ke tak launch ataupun launching dekat sana. Device ini dia special satu barang. Dia ada satu button dekat tengah. Bukan saja itu, dia boleh adjust airflow. Lepas itu yang terspecial sekali lah, dia adalah touchscreen lah untuk device ni. Dia macam dulu kita pakai box mode ataupun device-device sport mode kit yang ada touchscreen. So actually bukan pertama kali Adrian nampak ada touchscreen punya device, tetapi yang ini mereka buat dengan secara yang sangat-sangat macam mana nak cakap lah, special lah dia punya design lah. Lepas tu sleek design lah, dia memang ergonomik, sleek. Cartridge pun dia actually dalam kotak dia ada 2 biji cartridge, tetapi ada satu lagi cartridge iaitu 1 ohm, yang itu adalah asing lah, kurang kena cari sendiri lah. So dalam kotak ni dia ada bagi 0.4 dan juga 0.6 ohm. So untuk device ini, tanpa menghabiskan masa, sebelum kita tengok lebih lanjut, Adrian nak beritahu sama korang, untuk device-device reviews yang macam ini adalah tidak sesuai untuk 18 tahun ke bawah, tidak sesuai untuk budak-budak lah. Ini adalah vaping device. So dalam review ini, Adrian tidak jual, Adrian tidak promote, Adrian cuma buat review saja, tutorial bagi korang. So tanpa menghabiskan masa, jom kita tengok lebih lanjut. Okay, kawan-kawan sekalian, Adrian actually dah ambil keluar dia punya device. Total color kan, dia actually ada beberapa jenis color. Adrian tunjukkan dia punya device. Colornya, Adrian akan letakkan satu gambar dekat sini. Dia ada jenis color yang berlainan lah. Okay, so tetapi dia punya color semua adalah macam tak berapa overexpose sangat lah. Dia punya warna tu tak berwarna-warni lah. So dia memang elegan lah untuk device ni. So dalam kotak ni actually dia ada bagi satu device macam ini. Dia sekali dengan dia punya cartridge sekali, iaitu 0.4 ohm. So selain itu korang akan dapat extra lagi sebiji cartridge, iaitu 0.6 ohm, 14 hingga 19 watt. Lepas tu dia ada bagi Type-C USB cable. Dia ada satu kain ini untuk korang lap in case korang komplain-komplain tentang ada fingerprint magnet kan. So dia ada bagi satu card macam ni untuk tunjuk korang on off button. Lepas tu macam mana nak pakai dia punya touchscreen. Lepas tu ada satu user manual bagi korang. So sekarang ni kita tengok lebih details tentang device ini dulu. Adrian nak bagi tahu untuk dia punya capacity cartridge ini adalah 3 ml, 2 ml adalah TPD, tetapi usually dekat Malaysia kita dapat yang 3 ml lah. So adjustable airflow dekat tepi sini, airflow dia satu lubang. Kalau korang tutup semua airflow, dia memang ada satu lubang juga bagi korang, tetapi kalau korang nak adjust lebih kuat, dia ada 3 lubang dekat sini. So dekat sini pula dia punya material sangat cantik lah. Untuk device dia adalah built-in 1100 mAh battery. Lepas tu nama device ini adalah Pixo. So untuk dia punya 0.4 ohm ini adalah 25 hingga 30 watt. Lepas tu untuk 0.6, 14 hingga 19 watt. Untuk dia punya 1 ohm pula adalah untuk yang MTL lah, itu 10 hingga 15 watt. Untuk device ini touchscreen, wattage range adalah 5 hingga 30 watt. Macam mana nak adjust dia punya wattage? So korang slide 2 kali macam ni ke bawah, okay? Masa korang tekan, masa indicator tu dah ada, okay? Korang slide 2 kali macam ni. So korang akan adjust wattage macam ni. So the maximum wattage korang tekan minus. Kalau dia lowest 0.5 watt, tekan sekali, dia akan naik ke 30 watt terus. Okay? So dia adjust wattage macam ni. Selain itu korang tekan 3 kali. Tak apa, Adrian akan masukkan e-juice dulu. Seems dia nak firing juga kan. So buka macam ni, Adrian pakai yang 0.4 ohm. So flavor yang Adrian nak pakai adalah Liquid Paradewa. So seems Adrian pakai yang 0.4 ohm adalah sarankan untuk korang main free base lah, free base e-juice yang dia punya strength tak begitu kuat, supaya asap itu dia lebih banyak. Okay, so shake dulu. Ini adalah liquid daripada Indonesia juga yang Adrian dapat dekat event hari itulah. So kita masukkan jus. Okay, so sekarang ni masuk ke dalam device ni, baru dia akan detect senang sedikit. So device ini dia ada setting yang banyak lagi. Macam mana nak setting? First, Adrian tak nak hapuskan Adrian punya coils. So Adrian nak turunkan wattage dulu. Kalau tidak nanti flavor baru masuk kan, nanti dia punya coils terbakar pula. Okay, so kita turunkan. Oh, untuk device ni, kalau dia detect kita punya OCC coils itu, macam example korang tengok lah. Yang Adrian pakai ni 23 hingga 30 watt untuk coils ini. So masa korang masukkan, dia hanya boleh 23 watt saja. Macam ni. Dia tak boleh turun lagi.
Dia memang di antara range itu saja. Okey. So macam mana pun kalau korang ambil keluar, dia boleh turun lagi. Dia punya wattage. Okey. So kalau nak adjust dia punya setting ni, okey, tekan 3 kali. 1 2 3 macam ni. Dia akan masuk ke dalam setting. Setting ini dia ada banyak barang jugalah. Output modes, dia ada smart ataupun wattage. Usually best suggestion Adrian suruh korang pakai smart mode lah. Dia akan detect dia punya coils, dia punya wattage bagi korang. So AB mode, auto draw ataupun button ataupun AB sekali. Okay. So dia ada tekan fire button pun boleh fire ataupun nak draw activation pun boleh fire. So puff record, ini adalah cara puff record dia lah. Dia special sikit. Okay. So tekan untuk back. Okay. 1, 2, 3 untuk masuk ke setting balik. So dekat sini ada lagi vibration, boleh tekan on off. Screen setting, dia boleh tukar brightness kepada tak gelap ataupun lebih apa dia, macam-macam lah. So screen time 16 second, berapa lama korang nak dia punya screen on pun boleh. Lepas tu ada themes lagi. Themes korang boleh pilih di antara macam mana nak set lah. Oh, okey. Dia ada yang macam ni. Oh, macam-macam lah. Okey, M3. Tekan je, just tap je. Okey, M1, M2, M3. Dia ada berlainan punya screen bagi korang. Okey, so Adrian pakai M1. Vaping animation, bermaksudnya dia ada yang macam korang tekan fire button, dia ada animation. Yang ini macam sphere lah, sphere macam bumi macam ni. Okey, so yang ini macam ni. Oh, cantik oh. Animation off pun boleh. So tekan back. So about device, dia tunjuk dia punya version semua. So tekan back, tekan back. Okey, macam ini saja. So untuk device ni, kalau korang tekan 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, dia akan off. 1, 2, 3, 4, 5, dia akan turn on Aspire punya logo. Macam ini. So untuk screen ni adalah 1.47 TFT color touchscreen. Kebanyakan sekarang punya device mereka pakai color screen yang macam ni. Lebih kencau lah. Max charging adalah 2A. Dia kira fast charging jugalah. So guys, flavor sudah masuk. Adrian sudah ajak cara yang nak pakai dia punya touchscreen, dia punya setting semua. Actually dia tak pening pun, dia punya setting bukan suruh korang set untuk macam power, macam temperature mode, bukan. Dia setting banyak-banyak tu adalah untuk korang reset puff, tengok puff ataupun set wattage ataupun set dia punya themes nak jalan macam mana, nak jalan macam ni ke, nak jalan bulat ke, cantik lah. Okay, so sekarang ni Adrian set AB mode, bermaksudnya tekan fire button pun boleh hisap ataupun draw activation pun boleh. So Adrian just pakai draw activation dalam dia punya 0.4 ohm. Adrian pakai draw activation. Okay, kita try tengok. Full wide open airflow. Huh, lama flavor Indonesia. Liquid para dewa. Grape. Dia actually untuk device ni kan, first thing, first korang puff kan, dia macam tak ada delay lah. Dia punya power sangat kuat lah. Okay, airflow buka luas sekali lah untuk 0.4 ohm lah. Dia memang luas punya airflow. So kalau korang tutup semua dia punya airflow, dia pun ada satu biji lubang. Okay, satu small dot. Memang efektif juga. Dia punya airflow memang efektif. Walaupun satu biji lubang macam ini saja, dia pun sangat efektif. Dia memang akan bagi korang set siap-siap MTL yang cantik bagi korang. So masa korang hisap pun korang tak akan rasa macam tersekat. Tak boleh hisap, susah nak hisap. Okay? Memang boleh. So bagi saya ni, untuk device ni dia actually adalah satu quite game changer jugalah. Dia punya cartridge pun okey, dia punya OCC coils okey, dia punya magnetic punya part-part mechanism yang Adrian boleh lihat daripada mereka cara buat device ini memang elegant dan memang solid lah. Solid flat power button, tengok dia flat je dia punya button ni. Okey, so untuk device ni dia color pun dia semua elegant color. Dia tak macam terlalu hijau, terlalu merah, dia semua average kan. So kita try tengok pump wattage yang tinggi sekali. So macam mana nak buat, macam ni 2 kali. So kita pump 30 watt. Okey, 30 watt, tekan fire button. Kita try tengok, try tekan fire button, buka full wide airflow. Pairing dengan flavor Indon memang nice guys. NAIS, nice guys. So dia punya flavoring profile bagi Adrian pun untuk dia punya OCC, actually dia punya boosting tu flavor korang akan dapat tau. Korang akan dapat dia punya flavor.
tengoklah depends on flavor apa juga. Yang flavor yang macam ni kita masuk dalam memang Hou Shi Malai Hong Chou Xiao, memang padu lah guys. Dia tak macam ada spritting juice dekat mulut semua, tak ada. Okey, kebanyakan korang tekan punya masa dia macam yang ini tak ada, nampak tak? Tak ada. Nah, dia tak ada. Dia macam tak ada guys. Smooth saja tengok. Memang smooth. Tetapi macam inilah untuk open pot, dia first time masa kurang masukkan e-juice, dia memang akan smooth. Setengah dia tak smooth langsung. First masuk e-juice, dia dah perl. Setengah kurang masukkan e-juice, dia dalam 3-4 hari kurang tak hisap, dia akan perl. Macam ni. Ha. Tetapi setengah, okay, kurang masukkan e-juice, walaupun kurang biak sebulan pun, dia tak akan berping tau. Dia tak akan crackle. Dia tak akan macam e-juice tu, cotton tu termakan e-juice tu. Tak akan. Okay? So, hopefully Aspire Pixel ni, dia tak akan ada barang yang case yang macam tu lah. So far so good. Kalau bagi rating 1 star hingga 5 star untuk post system kit, Adrian akan bagi dia 4.5 star ataupun 5 star ke atas lah. Sebab device ni kalau bagi Adrian, dia memang cun-cun Cina lah. Dekat dia punya surface ini, dia ada bagi korang tengok semua details yang korang boleh nampak dekat sini. Path ada, battery voltage ada, second ada, ohm ada, volt ada, semua. Dia punya wattage dekat sini semua. So masa korang tekan punya masa, Teams pun korang boleh tukar. Tengok. Adrian pakai yang macam ini punya. Cantik kan? So, ini adalah Aspire Pixel. Sekali lagi, Adrian tak jual. Adrian tak promote. Adrian cuma buat review saja untuk device ini. Korang pun sudah tahu dia punya specification semua. Harap korang faham tentang review Adrian. Thanks for watching my reviews. Kita jumpa di next videos. Arigatou. Kamsahamnida. Bye.